Halo Sobat Irama, jumpa kembali di channel Irama Widya. So, kali ini kita mau share video bocoran soal UTBK SBMPTN 2022. Lengkap juga dengan pembahasannya loh. Jadi, kalau kalian gak mau ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Irama tidak ketinggalan video-video lainnya. Kalau setelah menonton video ini Sobat Irama merasa video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya ya. Hai pejuang UTBK, jumpa lagi di channel Irama Widya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UTBK SBMPTN Tes Kemampuan Akademik Bidang Fisika Part 3. Bagi kalian yang belum nonton Part 1 dan Part 2, bisa klik link yang ada di deskripsi. Yuk, kita mulai. Yuk, sekarang kita lanjut dari nomor 24. Nah, jadi soalnya seperti ini ya. Kita baca dulu. Perhatikan dua tipe jendela tampak samping berikut ini. Ini ada jendela ya, tampak samping ya. Kedua jendela memiliki luas penampang yang sama. Artinya apa? Jadi panjang dan lebar dari jendela itu sama. Nah, yang kita lihat ini adalah tampak samping. Berarti 4 mm dan 2 mm ini adalah tebalnya ya. Nah, di sini. Sekarang lanjut ya soalnya ya. Jendela A terbuat dari kaca dengan tebal 4 mm. Sementara itu, jendela B tersusun atas dua lapisan kaca yang sangat tipis dan terpisah oleh celah udara yang tebalnya 2 mm. Nah, jika konduktivitas termal kaca dan udara berturut-turut adalah 0,8 watt per meter derajat Celcius dan 0,025 watt per meter derajat Celcius, rasio kalor yang melewati jendela terhadap jendela A terhadap kalor yang melewati jendela B adalah, nah di sini yang ditanyakan apa? Rasio kalor yang melewati jendela A terhadap jendela B. Rasio kalor yang melewati. Nah, pertama kita pahami dulu di sini gambarnya ya. Kan ada kaca, ini kacanya tebal nih, 4 mm. Berarti kita tuliskan tebal, kita tuliskan sebagai D ya, karena ini jendela A, jadi kita tulis DA. Nah, di sini DA 4 mm. Nah, kemudian kita lihat yang jendela B. Nah, jendela B ini ada kaca, tapi tipis banget. Nah, di dalamnya ini ada udara. Ini isinya udara nih. Setebal 2 mm, berarti kita tuliskan DB sama dengan 2 mm ini ya. Kemudian, nah, si kalor itu kalau merambat kan biasanya dari mana? Dari luar ke dalam atau dari dalam keluar ya. Nah, pada umumnya kan cuaca karena di Indonesia jadi cuaca di luar lebih tinggi daripada suhunya lebih tinggi daripada di dalam ruangan. Jadi, si kalor ini nanti merambat sini ke sini, nah sini ya arahnya ya, merambatnya ini juga gitu, merambat gini. Secara apa? Nah, di sini kan konduktivitas termal ya yang dibahas ya. Jadi si kalor ini nanti merambat secara konduksi. Nah, karena secara konduksi kita di sini kita tahu nih ada konduktivitas termal kaca dan udara. Konduktivitas termal biasanya disimbolkan dengan K. Nah, di sini KA. Tadi jendela A isinya kaca ya. A terbuat dari kaca 0,8 watt per meter derajat Celcius. Kalau yang KB atau konduktivitas termal udara itu 0,025 watt per meter derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah rasio kalor. Kita tahu ya simbol kalor itu Ka. Rasio per KB itu berapa? Nah, ini soalnya relatif mudah ya, teman-teman ya. Jadi kan kalau udah tahu nih lah laju kalor secara konduktif, berarti kita bisa tulis nih rumusnya, bisa inget-inget. Yaitu apa? K per T karena laju ya, pasti ada faktor waktunya. Yaitu apa? KA delta T per D. Nah, ini
Ini adalah rumus umumnya. Nah, sekarang kan yang ditanyakan adalah perbandingan. Jadi, supaya lebih mudah, kita lihat aja nih. Di sini, mana yang besaran yang sama dan mana yang berbeda nih. Jadi, nanti kita perbandingannya jauh lebih simpel ya. Nah, di sini kan ada K. Perbedaannya ada di K. K-nya beda. A-nya apa? A itu kan luas ya. Luas delta T itu perubahan suhu antara luar dalam ruangan dan luar ruangan. Nah, di sini kan A-nya dibilang tadi apa? Luasnya sama. Berarti di sini A-nya nggak berubah. Nah, kemudian delta T juga nggak disinggung ya. Jadi artinya kita asumsikan di kedua jendela ini memiliki selisih suhu yang sama. Jadi ini delta T sama. Nah, yang berubah lagi, yang berbeda, bukan berubah berbeda ya, yang berbeda ini adalah tebalnya atau D-nya. Nah, waktunya juga kita anggap sama ya. Berarti bisa kita tuliskan hubungan Q itu sebanding dengan K dan berbanding terbalik dengan D. Jadi rumusnya bisa kita tulis ulang seperti ini. Q A per Q B. Nah, sebanding dengan K ya, karena ini A banding B. Dan sebanding, maka kita tulis KA banding KB. Nah, sekarang kalau yang D, karena dia berbanding terbalik, jadi yang di atas kita tulis DB, yang di bawah kita tulis DA. Nah, kalau udah seperti ini, kita jadi lebih mudah menghitungnya. Yuk, sekarang kita masukkan angka yang sudah diketahui. KA tadi 0,8, satuannya udah sama ya. Jadi kita nggak perlu konversi lagi, 0,025 kali DB. DB-nya di situ 2 mm, DA-nya 4. Nah, di sini biar lebih mudah nih, kita ubah yang desimal jadi pecahan aja lah ya. Nah, karena 0,8, 8 per 10, di sini 0,025, jadi 25, di sini 1, 2, 3, 1000 ya. Nah, di sini 2 dan 4. Nah, sampai di sini kita lihat ada 10, ada 1000. Nah, nolnya, terus apalagi nih? Ada 8 dan 4. 8, 4, 4-nya habis, 8 bagi 4, 2. Nah, di sini ada 100 dan 25. 100, 25, 4 ya. Nah, sekarang tinggal berapa nih yang di atas? 2 kali 4 kali 2. 2 kali 4, 8. 8 kali 2, 16. Yang bawah, 1. Nah, ketemu nih berapa? 16 bagi 1, 16. Jadi, jawabannya adalah yang D. Sekarang kita bahas nomor 25. Jadi soalnya seperti ini ya. Sebuah partikel yang diikatkan pada sebuah tali bergerak dalam lintasan melingkar vertikal. Tegangan tali ketika melewati sudut 30 derajat dan 60 derajat terhadap sumbu vertikal dari posisi terendahnya masing-masing adalah T1 dan T2. Hubungan antara T1 dan T2 adalah seperti apa nih hubungannya nih? Di sini pilihannya ada yang sama dengan, ada yang lebih besar, lebih kecil, atau ada yang lebih besar atau sama dengan ya, lebih kecil gitu. Jadi di sini kasusnya adalah partikel yang diikatkan pada tali. Nah, benda lah ya, benda diikat dengan tali. Nah, dia itu bergerak dalam lintasan melingkar vertikal. Seperti apa sih lintasan melingkar vertikal itu? Vertikal ya, berarti ke sini, inilah ya. Jadi melintas lingkaran vertikal itu seperti ini. Jadi si partikel itu bergeraknya seperti ini. Nah, sekarang gimana nih supaya kita tahu hubungan tegangan talinya? Nah, otomatis kita harus gambar dong, karena kalau dibayangkan aja kita bakalan susah mengerjakannya. Jadi di sini kita gambarkan ada lingkaran vertikal. Lingkaran vertikal, di sini titik tengahnya. Nah, ini adalah si benda nih, ini mulai dari titik paling bawah
Nah, jadi misalnya si benda dan tali dari bawah, titik paling bawah, terus digerakkan melingkar seperti itu ya. Jadi di sini ketika melewati sudut 30 derajat dan 60 derajat terhadap sumbu vertikal. Sumbu vertikal kan yang ini. Nah, di situ ketika melewati sudut 30, berarti di sini ya, 30. Nah, ini ketika 30 derajat. Nah, dan 60 derajat. Seperti ini yang ketika melewati 60 derajat. Nah, jadi di sini ya posisinya ya. Nah, diketahui ini dinamakan T1. Ini T2. Nah, ini hubungannya gimana nih mereka berdua nih? Nah, kita perlu analisis aja ya ini ya. Ketika kita ingin menggerakkan benda yang diikat dengan tali dari bawah, pasti kita akan memberikan kecepatan ya dari bawah tuh supaya dia bisa menempuh lingkaran ini, lintasan lingkaran. Jadi, di sini ketika dia di titik terendah, itu kecepatannya maksimum. Maksimum, artinya kita buat ini secepat mungkin supaya bisa menjangkau lintasan yang paling tinggi. Di sini kita tulis titik tertinggi ya. Tertinggi di sini, terendah. Titik terendah. Nah, ketika kecepatannya maksimum, tegangan talinya juga maksimum. Jadi kita tuliskan di sini T maksimum. Nah, semakin dia bergerak melingkar ke atas begini ke sini. Nah, ketika di titik tertinggi dia mencapai kecepatan minimum. Jadi di sini minimum. Otomatis tegangan talinya juga minimum ketika di atas sini ya. Nah, jadi gimana? Mulai dari sini ke sana ke atas, otomatis tegangan talinya semakin kecil. Bahkan kalian ingat nggak ya nih, jadi kalau ada syarat ya, syarat suatu benda melingkar vertikal itu adalah syarat minimum, yaitu tegangannya di sini nol, itu yang paling minimum supaya dia bisa menempuh satu lingkaran, karena kalau nggak gitu nanti nggak kuat sampai sininya gitu. Jadi berdasarkan analisis ini kita bisa langsung menjawab soal ini ya. Jadi dilihat di sini, hubungan antara T1 dan T2. Nah, T1 ini kan pasti melewati sini dulu ya, baru ke T2. Berarti lebih besar mana nih V-nya? Berarti V-nya ya lebih besar 1 ya, daripada 2. Begitu pula dengan tegangan talinya. Jadi tegangan tali ketika di posisi 1, dia lebih besar dibandingkan tegangan tali di posisi kedua. Hingga gitu terus. Ini semakin kecil sampai di sini minimum gitu. Jadi kita langsung bisa katakan jawabannya adalah yang C ya. Gitu. Sekarang kita bahas soal nomor 26. Sebuah ambulans membunyikan sirene dengan frekuensi F0. Ketika ambulans tersebut bergerak dengan kecepatan V mendekati seorang anak yang sedang diam di pinggir jalan, frekuensi yang didengar oleh anak tersebut adalah F1. Nah, pada saat yang sama, ada pengendara sepeda motor yang bergerak dengan kecepatan V mendekati anak searah dengan gerak ambulans. Jika frekuensi sirena ambulans yang didengar oleh pengendara sepeda motor adalah F2, maka hubungan berikut ini yang benar adalah, nah, di pilihan jawaban ini ada F1, F2, dan F0. Jadi kita nanti harus mencari hubungan antara ketiganya ya, seperti apa. Nah, seperti biasa, supaya lebih mudah kita buat sketsanya dulu. Nah, di sini kan kita lihat ada ambulans, ada anak ya, anak yang sedang diam, dan ada juga pengendara sepeda motor. Jadi kita sketsa
sketsa dulu ya, ada si ambulan. Ada mobil ambulan. Karena ini ambulan ya, kita gambar sirenenya. Nah, ini ada ambulan bergerak membunyikan sirene dengan frekuensi F0. Kita tulis dulu di sini. Karena dia sebagai sumber ya, berarti kita tulis FS. Frekuensi sumber adalah F0. Kemudian bergerak dengan kecepatan V. V mendekati seorang anak. Jadi di sini ada anak yang sedang diam ya, diam. Nah, frekuensi si sirene yang didengar oleh anak tersebut itu beda, yaitu F1 ya. Nah, di sini karena dia si anak posisinya sebagai pendengar, kita tuliskan FP sama dengan F1. Nah, kemudian pada saat yang sama ada pengendara sepeda motor. Pengendara sepeda motor yang bergerak dengan kecepatan V mendekati anak juga. Oh, berarti kita gambarkanlah di sini ya. Ini sepeda motor. Nah, ini anggap aja orang naik sepeda motor ya. Bergerak dengan kecepatan V. Kecepatannya sama dengan ambulans V. Nah, kemudian jika frekuensi sirena ambulans yang didengar oleh sepeda motor adalah F2, berarti si di sini pengendara sepeda motor posisinya juga sebagai pendengar. Jadi kita tuliskan FP supaya beda ya, kita tuliskan yang tadi anak ya, FPA. Yang ini karena pengendara motor, kita tulis FPM sama dengan F2. Nah, jadi hubungannya gimana nih antara frekuensi ketiganya ini? Nah, sekilas dari soalnya kita pasti udah tahu ya kalau soal ini adalah soal yang berkaitan dengan efek Doppler. Jadi, dalam sebuah efek Doppler, ketika ada sumber bunyi yang bergerak dan ketika ada pendengar, dan antara keduanya ini ada kecepatan relatif ya, ada kecepatan relatifnya nih. Jadi dalam keadaan bergerak keduanya ini, nanti suaranya bakalan beda yang kalian dengar. Pastinya kalian juga sering ya, di kalau di tepi jalan gitu suka ada mobil yang membunyikan klakson. Jadi pertamanya tit gitu, nanti di ketika udah jauh frekuensi yang kita dengar itu berubah. Nah, itu gimana caranya kita menganalisisnya ya. Jadi kalau kita pasti tahu ya hubungan antara cepat rambat gelombang bunyi dengan frekuensi ya, yaitu V sama dengan lambda dikali dengan F. V itu cepat rambat, lambda itu panjang gelombang, F itu frekuensi. Nah, tadi kan sudah saya bilang di awal ya, ketika ada kecepatan relatif antara kedua, yaitu sumber dan pendengar, maka frekuensi yang kita dengar itu juga berubah. Nah, dari hubungan ini berarti lambda atau panjang gelombangnya tetap. Jadi, bisa kita tuliskan bahwa V itu sebanding dengan frekuensi. Nah, jadinya kita bisa tuliskan rumus seperti ini ya, biar kalian lebih mudah mengingat dan nggak ketukar-tukar gitu. Jadi, kalau kita letakkanlah di atas P ya, pendengar ya, yang di bawah itu sumber, maka perbandingannya kan ini sebanding nih V. Berarti V ini kecepatan relatifnya nih, pendengar ini sumber. Nah, di sini kan karena kecepatan relatif jadi kita pakai negatif. Nah, kemudian kita lihat nih ada juga perjanjian tandanya, yaitu gimana? Yaitu kalau si sumber, di sini kita sumber kita kasih notasi S ya, ini P. Nah, kalau arahnya dari sumber ke pendengar itu kita sepakati
positif ya nilainya ya. Dan kalau sebaliknya, kita sepakati nilainya negatif. Nah, itu nanti dimasukkan ke persamaan ini. Nah, ini untuk rumus efek Doppler, supaya kalian nggak ketukar-tukar dalam menggunakannya. Terus, nah, sekarang kita lihat di sini gimana nih? Antara anak dan mobil, jadi kita tulis dulu aja lah si anak ya. Si anak. Jadi, si anak sebagai pendengar, si mobil ambulans sebagai sumber. Ketika anak sebagai pendengar, FP-nya berarti kita tulis F1. FS-nya si ambulannya adalah F0. Nah, V di sini apa sih? Nah, di sini adalah cepat rambat bunyi di udara. Jadi, sebaiknya supaya nggak ketuker ya antara ini dan ini, kita notasikan ini adalah VU. Nah, biar nggak ketuker. Nah, jadi di sini VU, VP, P-nya kan pendengar. Tapi si anak itu diam. Jadi kita tulis VP-nya 0. Kemudian di sini VU dikurangi VS. Nah, si VS-nya ini gimana nih? VS sumber F0. Si sumber dia bergerak mendekati pendengar. Berarti S mendekati pendengar. Berarti nilainya positif. Jadi bisa kita langsung tulis V karena positif ya. Ini dikurangi positif. Ini untuk F1. Nah, sekarang kita bisa lihat nih hubungan antara F1 dan F0. Di sini kan ada VU per VU dikurangi V. Nah, di sini kita bisa lihat dikalikan F0. VU kecepatan udara itu ada nilai tertentunya ya. Nah, kemudian di bawahnya atau di penyebutnya ada VU dikurangi V. Artinya ini, nilai ini dikurangi oleh bilangan sesuatu yang positif juga. Artinya apa? Jadi yang di atas lebih besar. Atau kalian biar lebih kebayang, misalnya ini VU adalah 3 ya, misalnya aja. Nah, di sini 3 dikurangi bilangan positif, berarti otomatis lebih kecil kan? Katakanlah 2 di sini. Jadi 3 per 2 berapa? 1,5. Artinya apa? Jadi si F1 itu lebih besar daripada F0. Jadi bisa kita tulis F1 lebih besar dari F0. Nah, kita udah tahu nih hubungan antara F1 dan F0. Sekarang yang F2 atau si pengendara sepeda motor. Tuliskan motor gitulah. Nah, sekarang kita lihat si ambulans itu bergerak arahnya sama dengan sepeda motor. V lagi sama kecepatannya. Sekarang kita lihat apakah kedua ini bergerak satu sama lain? Nah, kita lihat di sini V-nya kan sama, kecepatannya sama, arahnya sama. Artinya apa? Keduanya ini dalam keadaan diam atau tidak ada kecepatan relatifnya. Ini artinya sama. Berarti artinya apa? Kalau gitu, frekuensinya yang didengar juga sama. Berarti F2 itu sama dengan F0. Karena keduanya tidak bergerak satu sama lain. Nah, dari ini bisa kita tuliskan hubungan sesuai dengan pilihan jawaban ya. Ada F1, F1, F2. Dan F0. F1 dan F2, biar mudah ya, F2 sama dengan F0. Sedangkan F1 lebih besar dari F0. Otomatis gini ya hubungannya. Jadi F1 lebih besar daripada F2 dan sama dengan F0. Jadi jawabannya sesuai dengan pilihan yang mana nih? Yang E ya. Jadi begitu caranya. Sekarang, yuk kita bahas nomor 27. Jadi soalnya, panjang seutas tali elastis adalah ammeter saat gaya sebesar 3 newton bekerja padanya. Dan B meter saat dikenai gaya 4 newton. Panjang tali tersebut saat dikenai gaya 7 newton adalah, nah di sini dalam bentuk AB ya, di sini.
Jadi di sini ada tali elastis. Nah, kalian tahu kan kalau tali elastis itu gimana? Jadi kalau benda elastis ketika ditarik panjangnya akan berubah. Nah, di sini panjangnya adalah A meter saat gaya sebesar 3 Newton. Jadi ketika dikenai gaya, misalnya ditarik lah ya, ditarik sebesar 3 Newton, panjangnya A. Nah, kalau dikenai gaya sebesar 4 Newton, panjangnya berubah lagi jadi B di sini dibilangnya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah kalau dikasih gaya lagi 7 Newton itu panjangnya jadi berapa? Nah, di sini kita pasti waktu pertama baca soal udah tahulah ya, karena ini adalah elastis, berarti berhubungan dengan hukum Hooke. Tentunya kalian udah hafalah ya hukum Hooke itu seperti apa, yaitu F sama dengan K dikali delta X. Nah, F ini adalah gayanya, K adalah konstanta elastisitas, delta X adalah perubahan panjang. Ingat, perubahan panjang ya. Nah, di sini dari yang diketahui, kita bisa tuliskan. Di sini kita tuliskan dulu ya yang diketahui apa aja. Jadi, ketika K ini panjangnya A meter, kita tuliskan aja L ya. L1 lah sama dengan A. Nah, itu saat gaya sebesar 3 Newton. Berarti kita tulis F1 sama dengan 3 Newton. Kemudian, kalau ini tadi panjangnya B meter ketika dikenai gaya sebesar 4 Newton. Nah, jadi ketika ini yang ditanyakan ya, L3-nya itu berapa? Ketika gayanya adalah 7 Newton. Nah, di sini kita tulis aja dulu ya. F1, ini yang satu nih. F1 kita tulis 3 sama dengan K-nya belum diketahui. Jadi mungkin nanti kita cari K-nya ya. Jadi K ditulis dulu, delta X itu kan panjang sesudah dikurangi sebelum ya. Dikurangi L0 lah. Nah, ini kita belum notasikan panjang awal. Panjang awal kita notasikan aja sebagai L0. Gitu. Jadi di sini L1-nya itu A ya, dikurangi L0. Nah, ini untuk yang satu. Keadaan satu, yang keadaan dua yaitu ketika F-nya 4 Newton, K, nah ini tadi panjangnya kan jadi B, dikurangi L0. Nah, dari sini kita bisa buat lagi nih persamaan nih. Kita jabarkan ya yang sebelah sini. Jadi KA dikurangi KL0. Nah, yang bawahnya ini jadi KB dikurangi KL0. Di sini kita lihat ada satu suku yang bisa kita eliminasi. Jadi ini negatif-negatif supaya nanti bisa 0, kita kurangi ya. Kurangi ini jadi positif, jadi ini 0. Ini jadi KA dikurangi KB. 3 dikurangi 4, negatif 1. Nah, di sini kita cari aja K-nya dulu ya. Jadi kita keluarkan di sini dalam kurung A kurang B, negatif 1. Jadi K-nya negatif 1 per A min B. Atau supaya lebih mudah ya penulisannya ya, kita ini kurang minusnya kita kebawahin aja, jadi di sini B kurangi A. Nah, ini K-nya kita udah dapat nih K-nya. Setelah ketemu K-nya, nah kita harus cari L0 nih. Nah, gimana caranya? Kita pilih salah satu persamaan. Bisa yang atas, bisa yang bawah. Nah, kita coba aja yang bawah ya. Jadi 4 sama dengan K di sini kan 1 B min A dalam kurung B kurangi L0. Nah, kita selesaikan yang ini ya. Jadi di sini di ruas kiri jadi 4B kurangi 4A sama dengan
B min L0. Jadi L0-nya B dikurangi 4B tambah 4A. B kurangi 4B itu negatif 3B tambah 4A. Nah, L0-nya kita udah dapat nih. Jadi kan yang ditanyakan adalah apa tadi? L3. Jadi kita buat persamaannya, persamaan hukum hooknya untuk keadaan 3. Jadi si F-nya itu kan 7. 7 sama dengan K-nya tadi udah ketemu. 1 B min A. Kemudian, nah delta X-nya yaitu L min L0. Nah L di sini kita tulis L3 dikurangi L0-nya tadi ketemu. Udah ya, 3B plus negatif 3B plus 4A. Nah, kita selesaikan ini di sini yang ruas kiri dulu ya. Jadi 7B min 7A sama dengan L3. Ini jadi positif ya, 3B min 4A. L3, supaya L3 L3-nya jadi di sini kita tuliskan 7B min 7A. Jadi ini 3B-nya jadi negatif 3B ya. 4A-nya jadi plus 4A. Nah, di sini kita cari, kita sederhanakan, ada B, ada B. Jadi 7B dikurangi 3B 4B, yang A negatif 7A plus 4A min 3A. Jadi jawabannya yang D, udah ada tuh langsung. Nah, sekarang kita masuk ke nomor terakhir, yaitu nomor 28. Jadi soalnya, seorang anak melemparkan bola bermassa 0,2 kg vertikal ke atas. Nah, pada saat mendorong bola ke atas, tangannya bergerak sejauh 20 cm. Setelah dilepaskan, bola mencapai ketinggian maksimum 2 meter diukur dari titik bola dilepaskan. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, gaya dari tangan anak tersebut besarnya adalah berapa? Nah, di sini kita lihat tadi ya. Sambil baca soal sudah saya garis bawahi, yaitu ada gerak vertikal ke atas. Jadi ceritanya ada seorang anak nih, dia memegang bola bermassa, ada massanya nih bolanya, kemudian dilemparkan vertikal ke atas gini ya berarti ya. Nah, tapi ketika dia melemparkan, dia itu mendorong dulu, jadi si bolanya itu didorong dulu ke atas. Nah, jadi misalnya gini ya, ini bola nih misalnya nih. Jadi dia bergerak dulu tangannya 20 cm dari sini nih, misalnya di sini, terus bergerak 20 cm, baru dilepaskan. Nah, seperti itu ya. Jadi, si anak itu tangannya bergerak dulu nih, baru kemudian dilepaskan ke atas. Nah, setelah itu mencapai ketinggian maksimum. Nah, yang ditanyakan adalah gaya dari tangan anak tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah gaya. Gaya, aduh, mungkin kalian pas baca soalnya ini, ini gimana sih, mau dimulai dari mana dulu nih? Nah, kita lihat dulu yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan adalah gaya. Nah, bicara tentang gaya, kita pastinya langsung ingat hukum 2 Newton kan ya. Jadi, soal ini, kita tulis dulu nih hukum 2 Newtonnya apa. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F. F-nya ini atau gayanya kan yang ditanyakan. Nah, M-nya itu masanya 0,2 kg. Itu diketahui lah ya. Nah, sekarang kita lihat A-nya di sini. A-nya kita atau percepatannya kita belum tahu. Jadi kita butuh ini nih, nilai percepatan si benda itu.
Nah, gimana caranya tahu percepatan? Nah, dari definisi, si percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Jadi, perubahan kecepatan di mana nih? Nah, ini supaya kita lebih jelas, kita gambar dulu nih. Jadi, tadi kan saya sudah sempat praktikin ya. Jadi, kita pakai sketsa aja. Di sini ada anak, dia tangannya bergerak sejauh 20 cm. Nah, baru ketika sampai di sini, si bolanya dilepaskan. Nah, mencapai ketinggian berapa tadi? 2 meter ya. 2 meter diukur dari bola dilepaskan. Jadi, dilepaskannya dari sini. Nah, ini tangan si anaknya nih. Nah, jadi begitu ya kalau digambarkan sketsanya. Nah, terus kita tulis aja lah ya di sini masa bolanya adalah 0,2 kg. Nah, supaya lebih mudah kita batasi nih di sini. Di sini ada posisi-posisi penting. Di sini posisi ketika si anak di awal itu dia ngasih gaya dorong, kita tulis aja di sini posisi 0 ya. Nah, kemudian ketika posisi si bola dilepaskan dari tangan, kita tulis di sini posisi 1. Kemudian lagi ketika bola di titik tertinggi, kita tuliskan 3. Nah, jadi di 3 2 ya. Jadi 2. Di sini posisinya ada 0, 1, 2. Nah, ini biar supaya nanti lebih mudah nih. Jadi, yang ditanyakan tadi kan gaya. Gaya tadi kita harus cari percepatan. Percepatan itu perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan yang mana nih kita pakainya? Nah, di sini kan perubahan kecepatan dihasilkan dari yang ini ketika tangannya awal megang bola dan ketika si bolanya mulai dilepaskan. Jadi, perubahan kecepatannya dari posisi 0 ke 1, baru nanti ketemu A. Nah, ketika di 0, V0, kan tangannya diam. Jadi, V0 kita tulis 0. Nah, sekarang yang kita butuhkan itu adalah yang V1. Nah, caranya gimana nih nyari V1? V1 yaitu ketika bola mulai terlepas gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini kan ada titik tertinggi. Nah, ketinggian maksimum ya di titik tertinggi. Dan sini ada titik awal. Nah, di sini tidak dituliskan kalau ada gaya gesek udara ya. Jadi kita abaikan saja gaya gesek udara. Maka dari posisi 1 ke 2 itu berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, jadi bisa langsung kita tuliskan aja ya, karena di sini setengah ini kinetiknya MV1 kuadrat. Potensialnya 0 ya, karena kita acuannya di sini. Jadi langsung aja yang di posisi sini kinetiknya juga 0, jadi kita langsung aja tulis di sini potensialnya mgh. Nah, ini kita cari V1 dulu. Nah, sekarang kita masukkan nilainya setengah m V1 kuadrat m g-nya 10 ya. 10 kali H-nya, tentu saja kita pakai yang 2 meter. 2, nah di sini M-nya kita coret aja. Jadi ketemu V1 kuadrat sama dengan ini 10 kali 2, 20 ya. 20 kali 2 sama dengan 40 meter per sekon. Ini kuadrat karena masih kuadrat. Nah, kenapa disisakan di sini? Nah, nanti di perhitungan selanjutnya biar kita nggak terlalu banyak ngitung ya. Kemudian kita udah tahu nih V1 dalam bentuk kuadratnya nih, V1 kuadrat. Sekarang kita harus cari apa lagi tadi? A ya, tujuan utama kita untuk mencari A atau percepatan. Nah, perubahan kecepatan ini dari V0 ke V1. Jadi nanti kita pakai ini. Nah, dia selama berubah kecepatan menempuh jarak. Ini kita notasikan aja sebagai S. Nah, karena ini dia geraknya berubah kecepatannya ya, berarti gerak
ada percepatan tertentu juga. Jadi kita pakai rumus GLBB, gerak lurus berubah beraturan, yaitu VT-nya V akhirnya kita tulis satu ya. V akhir kuadrat sama dengan V awal kuadrat ditambah 2AS. Nah ini, kita cari A-nya dari sini. V1 kuadrat, nah ini tadi. Kita biarkan kuadratnya karena ini. Jadi kita langsung masukkan 40. V0 kuadrat 0 ya, tadi ya 0. Ditambah 2, A-nya kita cari, S itu jarak ini tadi. Nah, jangan lupa di sini dilihat satuannya sentimeter. Nah, supaya nanti setara, kita ubah jadi meter. 20 per 100 ya. Coret-coret, jadi di sini masih ada 40. 2 kali 2A 4A aja langsung ya, 4A masih ada per 10, jadi A nya 400 dibagi 4, 100 meter per sekon kuadrat. Nah akhirnya A nya ketemu nih. Nah kalau udah A nya ketemu, kita ke ini tadi. Kan tadi yang ditanyakan gaya, kita pakai hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M A. Tapi di sini kalian perlu hati-hati nih, di sini kan sigma F atau resultan gayanya yang bekerja pada bola ya. Nah kita ingat, di sini kan ada masanya nih bola nih, jadi ketika dia dilemparkan ke atas, pasti dia punya gaya berat W. Kemudian mendapatkan gaya dorong dari tangan si anak itu. Gaya dorongnya. Nih, ini gaya dorongnya. Kita sebut F. Jadi di sini karena geraknya ke atas tadi ya, percepatannya ke atas, maka kita tulis sigma F-nya adalah F dikurangi W. Nah, sama dengan M kali A. Nah, F di sini tadi gaya dorong anak itu ya. Jadi F, W itu gaya berat M dikali G. Jadi masanya adalah 0,2 kg. Kita tulis aja 2 per 10 ya. Kali G, G-nya 10. Sama dengan M-nya 2 per 10. A-nya tadi ketemu 100. Nah, ini tinggal perhitungan sederhana aja nih. E1. Jadi di sini F kurangi 2 sama dengan 20. Jadi F-nya adalah 20 tambah 2, 22. Ketemu deh jawabannya yang E. Oke, itu tadi soal pembahasan UTBK SBMPTN, tes kemampuan akademik, bidang fisika, part 3 atau part terakhir ya. Selamat belajar, semoga sukses untuk tesnya. Sampai jumpa. Nah, bagaimana pembahasan bocoran soal UTBK SBMPTN 2022-nya? Mudah kan untuk dipahami? Pastinya kalian sudah lebih paham dong untuk mengerjakan soal-soal seperti itu. Dan juga pasti kalian lebih pede dong untuk ikut UTBK SBMPTN 2022-nya. Supaya kalian bisa berlatih lebih lanjut, jangan lupa untuk baca buku UTBK SBMPTN 2022-nya. Dan juga rekomendasi bukunya ada di deskripsi box di bawah ini ya. So, pantengin terus channel Irama Widya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. See you, bye-bye!